adalah, halo, selamat kenal, nama kamu siapa? Nama aku Lisa. Nama kamu siapa? Nama aku Lisa. Nini. Mama. Sayang. Sayang, kamu kenapa? Hei. Saya Ayu, saya chef di Resort Nawasena ini, Bu. Kenapa dengan anak saya? Tadi anak ibu mau dibawa sama seseorang. Kebetulan saya lewat, saya cegah. Sayang, kamu gak apa-apa? Coba, mama lihat. Kamu ada yang luka gak? Enggak. Ayu, hai. Kamu di sini? Revan, tadi ada orang yang masuk resort ini. Mau bawa kabur anak ibu ini, kayak penculikan gitu. Ibu Eva, kami mohon maaf ya Bu atas kejadian ini. Tapi Risanya gak apa-apa kan Bu? Gak apa-apa, mungkin masih shock aja. Syukurlah, alhamdulillah. Yuk, ciri-ciri orangnya kayak gimana? Orangnya pakai hoodie hitam gitu, terus di belakangnya kayak ada gambar tengkorak. Tapi mukanya nggak jelas karena tutupan pakai masker. Oke, oke. Ayu, kamu ikut sama saya. Kita cek CCTV ya. Ibu Eva, kami mohon maaf sebesar-besarnya Bu atas kejadian ini. Kami akan coba cek CCTV dan kami akan coba cari tahu orangnya seperti apa yang mencoba menculik anak Ibu tadi. Semoga kejadian seperti ini nggak terulang lagi ya Bu ya. Semoga orangnya cepat ketemu ya. Amin. Ayu, makasih ya udah selamatin anak saya. Iya Bu, sama-sama. Ibu Eva, kita permisi dulu ya Bu ya. Ayu. Sayang, ya ampun. Tuh, tuh, tuh. Coba kamu lihat. Kayaknya orangnya mencurigakan deh, Yu. Bukan tamu resort kan? Ini bukan tamu resort, Yu. Yu, aku gak mau tahu ya. Pokoknya kita tetap harus waspada. Kita harus tetap awasi resort ini. Sudut ke sudut, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku gak mau kalau sampai ketenangan tamu kita terganggu. Pak Amril, ke ruangan operator CCTV sekarang. Ada Ayu, chef resort ini. Kalau enggak mungkin Lisa udah diculik, Mas. Kamu juga yang salah, Fa. Lalai. Harusnya kamu yang jagain dan ngasuh dia di taman. Tapi kamu malah asik sendiri. Kok jadi selalu aku yang salah ya? Kamu kenapa sih, Mas? Emang kamu yang salah? Kamu tuh ibunya. Kewajiban kamu jagain dan ngasuh Risa. Kalau aku suami, kewajiban aku kerja. Aku sibuk di kantor. Siapa ini? Nomornya nggak di-save. Halo, siapa ini? Halo, Pak Sigit terhormat. Bersiap-siaplah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup Anda.
saya akan memisahkan Anda dengan putri tercinta Anda selamanya. Hei, kurang ajar. Siapa ini? Halo? 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 Matiin lagi. Siapa, Mas? Ini ada orang telepon. Ngancem-ngancem aku, katanya mau misahin kita sama Risa. Jangan-jangan ada hubungannya sama Risa yang mau diculik tadi. Perutku lapar kali ya. Aku udah gak bisa keluar lagi dari hutan ini. Nyesel ya aku gak dengar nasihat orang itu. Udah maghrib, aku sih aja main di luar. Ada roti nih. Punya siapa ya nih? Udah, ambil aja. Mumpung gak ada yang ngeliat. Sakit perutku. Kita sebagai warga pendatang harus menjaga kebersihan di mari. Kalau kagak, ye bisa repot. Ini awak nggak enak banget ya Roman hari ini. Bang Naus. Wak. Ya. Romannya lu kayak orang kebingungan. Ngapa? Iya bang, aku tadi dapat info katanya di sini tuh lagi ada orang yang mau nyulik anak. Makanya aku lagi patroli ngeliling-ngeliling. Cuman aku cari orang yang ketemu bang. Ciri-cirinya kayak gimana? Kalau terakhir yang aku lihat dia pakai hoodie. Terus ada gambar kepala tengkorak di belakangnya. Oh gitu. Abang jadi ingat nih. Abang juga dengar nih katanya ada bocah diculik belum pulang-pulang. Terus katanya diculiknya sama Angkebang Memedi. Yesterday. Ya itu Angkebang Memedi. Gua harus hati-hati lagi nih buat julik tuh anak. Aja lo sigit. Pak Sigit, Bu Eva, kami atas nama Resort Nawasena pasti akan membantu untuk menemukan Risa. Pak Sigit, saya ada menemukan foto ini. Saya menemukannya di taman, Pak. Di balik foto itu ada tulisan. Saya menduga kalau foto ini disimpan oleh orang yang mencoba menculik Risa. Tapi dia tidak tahu kalau foto ini terjatuh. Tuh kan Mas, benar. Ini pasti orang yang sama yang coba culik Risa kemarin malam. Dan kali ini dia berhasil membawa Risa. Ya, waktu di pantai, dia pasti nemu kesempatan untuk membawa Risa. Bunda, Revan temuin security resort dulu ya. Iya, tolong bantu ya cari solusinya ya Revan ya. Pasti Bunda. Kasih ya. Mari. Udah Eva, kamu yang tenang, kamu istirahat aja. Nanti kita yang akan bantu kasus hilangnya Risa ini. Wak, Wak! Ya, gimana bang? Halo, Wak. Oke.
Abang tahu rumah orang yang mau nyulik si Risa. Coba lihat, Bang. Tadi lu tahu enggak orang yang jaketnya lu tolongin ya, lu mau ambilin. Oh iya. Yang makan ketoprak gua. Iya, iya, iya. Ini rumahnya nih. Abang sempat fotoin. Berarti kita harus kasih tahu Revan sekarang, Bang. Nah, yuk. Ayo. Van, pas banget, Bang. Dewa, kasih tahu, Bang. Ada apa? Van, jadi abang udah nemuin orang yang mau nyulik si Risa. Nih, abang udah ikutin rumah ini nih. Nah, Bang, kalau gitu kita kesana aja, Bang, sekarang. Ya? Yaudah, ayo. Berarti lebih cepat, lebih baik. Ayo, cepet. Gini. Dewa, kamu sama Bang Daus siapin mobil. Biar saya jemput Pak Sigi dan juga Bu Eva. Kita jalan sekarang, oke? Okay? Ya, ayo, cepet. Ayo, Bang. Wah, tungguin, Wak. Gue yang tahu. Ini Bang Gus. Iya. Ini rumahnya. Udah, yuk. Langsung kita cek aja. Ayo. Permisi. Fun. Sini, Mas. Astaga. Kohar? Pak Sigit kenal? Jadi dia karyawan kamu? Betul. Dulu saya pecat dia karena dia ketahuan mencuri uang perusahaan. Tanpa pesangon, tanpa kompensasi apapun. Karena dia sudah merugikan perusahaan. Cari aja sendiri. Jawab yang benar. Sakit hati saya, dendam saya, gak akan pernah hilang sampai ke alam kubur. Lu itu harusnya kontrasepsi diri dong. Introspeksi, Bang, maksudnya. Nah itu, maksudnya introspeksi diri. Lu udah salah, bukannya minta maaf, malah bikin salah. Cepet, di mana anak saya, Mas? Ini anak kita, Mas. Saya nggak tahu. Saya cuma sekali mencoba menculik anak Anda, tapi gagal. Saya baru menyusun rencana baru untuk menculik anak Anda. Jangan bohong, kamu. Saya berani sumpah, saya nggak tahu. Van, aku cek ke dalam sama Bang Daus ya. Ayo, Bang. Ayo. Jagain. Ya. Mana? Gimana, Wak? Ada gak? Gak ada, Bang. Aku udah nyari-nyari ke ruangannya ini, gak ada juga dia. Sama di sini juga kosong. Apa jangan-jangan dia diumpetin tempat lain? Aduh. Iya. Yeah. Aku yakin dia pasti udah punya rencana jahat ke Pak Sigit. Kembalikan anak saya. Cepetan kembalikan anak saya. Gimana? Ambil. Kamu siapa? Mbak, sama. Mbak, kesini. Keterlaluan kamu, Pak. Dulu saya masih bermurah hati sama kamu. Tidak melaporkan kamu ke pihak yang berwajib. Tapi sekarang tidak ada namanya toleransi lagi. Kamu harus masuk sel. Wah, suara apa tuh? Dewa, kejar Dewa. Penggaus. Siap. Bisa. Siapa?
Ayo, lari deh lu. Bangun. Aku habis tampar orang. Udah enggak apa-apa, santai kan kamu malah ngebantu orang. Ini udah. Yuk, ini orang udah punya rencana mau nyulik Risa. Dia juga udah punya rencana jahat sama keluarga Pak Sigit. Aku kasih tahu Revan dulu deh kayaknya. Halo Van, nih Kohar udah ketangkap. Oke. Risanya di mana? Saya belum tahu di mana. Risa di mana? Saya nggak tahu. Ya mendingan kita bawa ke kantor polisi biar diselidikin sama mereka sendiri. Iya. Yuk. Ayo.